بالله العلي العظيم. أما بعد، yang dimuliakan Tuan Pengerusi dan ahli-ahli jawatan kuasa masjid yang berbahagia, Tuan-tuan Imam yang berusaha, Tuan-tuan Bilal, Tuan-tuan Guru, para-para Ustaz-Ustaz, Ustazah-Ustazah, pemimpin-pemimpin setempat, seterusnya Tuan-tuan, Puan-puan, hadirin hadirat muslimin muslimat yang dirahmati Allah sekalian. Alhamdulillah, setinggi-tinggi kesyukuran kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu taala kerana memanjangkan umur kita sehingga ke saat ini dapat kita menyambut hari raya Aidil Adha hari ini. Dapat pula kita sembahyang raya bersama. Ada setengah kita dapat membaca khutbah pula tadi, dan dapat kita menyambung ibadah pula lagi lepas itu. Korban, ada yang berkorban seekor, ada yang berkorban seekor kambing, ada yang macam-macam lah pengorbanan mereka. Mudah-mudahan hari ini penuh dengan ibadah dan penuh dengan kita tunduk dan patuh kepada Allah Subhanahu taala, kerana kita memang dihidupkan oleh Allah, dicipta oleh Allah untuk beribadah kepadanya. Walaupun raya, patut orang raya cuti lah, tidur lah, tapi ngaji juga. Tuan-tuan ni mengaji dan saya mengajar. Mudah-mudahan kedua-duanya, tuan-tuan dan saya juga, dapat menjadikan hari ini seluruhnya sebagai ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Sesuai dengan kehendak Allah, ya. Wa ma khalaqatul jinna wal insa illa liya'budun. Kata Allah, ya. Dan tidak aku jadikan jin dan manusia melainkan untuk tunduk dan patuh kepada aku, untuk menjadi hamba-hamba. Jadi mari kita jadikan diri kita ni hamba Allah dalam apa saja perbuatan kita, apa saja aktiviti kita, apa saja perlakuan kita. Hendaklah kita jadikan ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Daripada sekecil-kecil perkara sampai kepada sebesar-besar hal, hendaklah kita jadikan ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Daripada menguap sampai kita berjuang di jalan Allah, jadikan ianya sebagai ibadah supaya diterima Allah kita ini sebagai hamba ni, diiktiraf Allah kita ini sebagai hamba ni. Kalau Allah iktiraf kita sebagai hamba, apa dapat kita? Tak lain tak bukan ialah syurga. Fadkhuli ibadi, kata Allah, masuklah kamu ke dalam golongan hamba-hambaku. Ujungnya apa? Wadkhuli jannati, masuklah kamu ke dalam golongan, masuklah kamu ke dalam syurgaku, kata Allah. Jadi tuan-tuan, malam ni kita sambung lagi pembacaan kita tentang hakikat niat. Tajuk besar kita ni, yang pertama niat, yang kedua ikhlas, yang ketiga siddiq. Nah, jadi malam ni kita masuk dalam bab hakikat niat. Apa yang dikatakan niat? Tentang mana tuan-tuan? Saya dah lupa dah. Tadi ada ni, dah lupa. Ada muka kitab? Tak ada? Mana? Yang mana? Muka surat 145, betul? Ya. 145 bawah, ya. Halaluha hisabun wa haramuha iqabun. Ya. Entahlah salah pun tak apa kan. Kalau dah baca, ulang-ulangan. Kalau belum baca, jadi ilmu baru bagi kita. Ya. Ini nak menyatakan bahawa orang yang miskin, papa kedana, lebih dulu masuk syurga daripada orang kaya. Sedangkan kedua-duanya sama ketakwaannya. Orang miskin yang takwa dibandingkan dengan orang kaya yang bertakwa, orang miskin tu dulu masuk syurga daripada orang kaya. Kenapa orang kaya lambat sikit? Kerana dia akan dihisap harta benda dia. Halaluha hisabun, yang halal daripada hartanya akan dihisab. Wa haramuha iqabun, dan yang haram darinya akan disiksa. Ya. Artinya bermula halalnya itu dihisab pada hari kiamat dan haramnya itu diseksa. Yani berbuat sesuatu yang halal daripada pekerjaan dunia, apabila tiada diniatkan kebajikan, nescaya dihisab di dalam akhirat. Dan berbuat sesuatu yang haram itu diseksa. Nah, kalau niat baik pun tak jadi benda haram ni. Walaupun niat baik tak jadi. Kalau niat baik, perlakuannya haram, dia tetap akan diseksa oleh Allah Subhanahu wa taala.
Tak boleh kata aku mencuri ni, nak bagi bantu orang miskin, itu sebab aku mencuri, kata. Rob the rich to apa? Help the poor. Macam Robin Hood. Kenal kena main Robin Hood. Ada pun nampak macam komik Robin Hood. Robin Hood itulah kerjanya. Merompak orang kaya untuk membantu orang miskin. Dalam Islam tak ada orang itu. Walaupun niatnya baik, kalau betul niat orang itu pun tak diterima oleh Allah Ta'ala. Matlamat tidak menghalalkan cara. Jadi dalam kitab ini kita dah baca dulu, orang kaya yang bertakwa berbanding dengan orang miskin yang bertakwa, dua-dua bertakwa. Dulu orang miskin tu masuk ke syurga 500 tahun namun berbandingkan dengan orang kaya yang bertakwa. Sebab itu orang miskin bila tengok orang kaya dua-dua takwa, dia kesian, orang kaya kesian, orang kaya tu ya. Esok dicek oleh Allah, diperiksa oleh Allah, dihisab oleh Allah. Lambat dia mesti masuk syurga. Syukur kita ni jadi orang miskin, seronok dia jadi orang miskin. Patutnya kau itulah, tapi tak maunya. Walaupun tahu ya. Tengok orang kaya tu pun apa melalik-lalik juga yang dia tengoknya. Okey, sudah. Bermula. Sebenarnya ni malam ni. Bermula kaifiat meniatkan segala yang mubah itu. Yang mubah itu artinya apa? Yang harus. Benda yang harus. Macam mana kita nak meniat sesuatu yang harus? Supaya jadi ia akan ibadah itu. Iaitu seperti engkau memakai akan bau-bauan di dalam hari jemaat. Kita memakai bau-bauan. Hukumnya harus itu, bukannya apa. Tapi memakai wangi itu sunat. Bau-bauan itu hukumnya harus. Pada hari jemaat ada. Bila-bila pun hukumnya sunat. Tapi pada hari jemaat itu harus. Bukan mesti hari jemaat ada. Di dalam hari jemaat atau lainnya. Maka iaitu dapat bahawa engkau niatkan akan dia dengan beberapa niat. Iaitu engkau niatkan memakai bau-bauan itu bahawa mengikut akan sunnah Nabi SAW. Dan bahawa berniat membesarkan masjid, kerana masjid itu seperti Baitullah. Dan lagi bahawa mengqasadkan memakai akan bau-bauan itu bahawa menyukakan orang yang dekat akan dia dengan mencium akan baunya. Banyak niat terutama kerana sunnah Nabi SAW. Siapa mengamalkan satu sunnah Nabi di hari, orang yang tidak lagi mengamalkannya, dia dapat pahala 100 syahid. 100 syahid tau. Dia mengamalkan satu sunnah yang mana orang lain tak nak mengamalkannya. Orang lain ketik tengoknya. Dia mengamalkan sunnah itu dia. Maka dapat 100 pahala masa mati syahid. Itu. Jadi kalau tidak, buatlah apa saja yang menjadi sunnah Nabi. Sunnah itu artinya bukan sunat. Sunnah itu artinya tradisi Nabi. Yang selalu diamalkan oleh Nabi. Itu namanya sunnah. Sunat itu artinya apa? Dibuat dapat pahala, ditinggalkan tidak berdosa. Kedudukannya elok buat. Itu namanya sunat. Sunnah ni apa? Tradisi ataupun perkara yang sering dilakukan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam. Itu namanya sunnah. 100 pahala syahid tu. Jadi itu yang pertama, niatkan untuk mengikut sunnah Nabi. Kemudian meniat pula membesarkan masjid, kerana masjid ni tempat macam Baitullah juga. Nak masuk masjid tapah ni macam kita masuk Baitullahul Haram, memuliakan dia. Cara memuliakan masuk masjid dengan apa? Dengan sembahyang dulu tahiyatul masjid. Sebelum duduk, sembahyang dulu tahiyatul masjid. Semua masjid-masjid orang itu. Kecuali Masjidil Haram. Masjidil Haram tidak dimuliakan dengan tahiyatul masjid. Dimuliakan dengan apa? Dengan tawaf sunat. 7 kali tawaf. Tapi kalau malas bin penyegan. Kalau dah malas bin penyegan, apa buat? Bolehlah semayang tahiyatul masjid. Tapi itu namanya ibadah yang kedua. Bagusnya. Yang kedua afdal. Yang pertama ialah tawaf sunat. Kalau malas, bolehlah semayang tahiyatul masjid. Masjidil Haram saja. Nak tahiyatnya ada 3 jenis. Satu Masjidil Haram, lagi satu semua masjid lain daripada Masjidil Haram. Yang ketiga bila berjumpa sesama orang yang beriman, berjumpa sama mukmin. Masjidil Haram kita muliakan dia dengan tawaf. Masjid lain memuliakan dia dengan sembahyang tahiyatul masjid. Kalau sama kita orang pemain ni, jumpa apa buat?
bagi salam. Itu memuliakan. Antara tiga perkara kemuliaan dalam Islam ni yang sunat kita lakukan. Baik. Jadi itu yang kedua ya, supaya orang kiri kanan kita yang dekat dengan kita seronok dekat dengan kita. Tak ada dia niup hidung dekat dengan kita. Ya. Saya dulu tuan-tuan, lepas pencin tu pergi jual ikan tau. Naik van, tek dari rumah-rumah. Hati dekat nak semayang tu lah ramai benda orang beli pun. Udah bau ikan je. Ya. Bila semayang Zuhur saya cari mana tempat yang jauh dengan orang. Tak nak dekat dengan dia. Kenapa tak nak dekat? Kenapa tak nak dekat? Membangun bau ikan aja. Kena cari tempat yang jauh. Ya. Kadang-kadang tak dapat juga. Kena rapat dengan orang. Saya tak tahu lah macam dia menyebut apa. Nokok hidung ke tak? Wallahualam. Itu dulu. Lepas itu baru saya ambil meja di market. Saya jual ikan di market tau. You know I was a fishmonger before, you know. Sebelum macam inilah, sebelum ngajar pagi petang siang malam ni. Masa itu tak berapa laku lagi. Malam macam laku, siang tak berapa laku. Dah laku kopi ni, dah berhenti lah kerja. Lagi pun keperluan dah tak ada. Masa dulu perlu tau. Kena cari duit banyak-banyak. Anak sekolah belaka daripada ketika itu. Seorang di Turki, seorang di Jordan, seorang di Indonesia. Jadi bukan senang nak cari duit tu. Pencin cikgu je, berapa pencin. Tak sampai 1,000 pun pencin je masa itu. Okey, sudah lah, habis cerita saya, sudah. Tak ada cerita saya lagi dah. Jadi itu niat ya, jangan bagi orang dekat tu susah. Jangan menyusahkan orang lain dengan bau yang bangor. Itu bangor. Bukan bangau. Bangor tu bangor. Bangor tu tinggi busuk pun benar-benar. Orang Melayu pun ada apa nama tu? Ada superlatifnya tau. Orang putih pun ada. Biggest. Ada tak? Smallest. Ada. Lagi? Lagi apa? Good, better, best. Itu superlatif dalam bahasa Inggeris. Melayu pun ada. Busuk, hapak, bangor. Itu dia superlatif. Jadi sudah bangor baunya. Jadi tak usah dekat dengan orang ketika itu. Jadi pakai air wangi supaya orang selesa dekat dengan kita. Seperti Baitullah dan lagi bahawa mengqasadkan memakai akan bau-bauan itu bahawa menyukakan orang yang dekat akan dia dengan mencium akan bau-bauannya. Dan lagi bahawa engkau qasadkan memakai bau-bauan itu bahawa menolakkan bau yang busuk supaya jangan kesakitan orang yang dekat akan dikau. Kalau bangun orang dekat dengan kita macam mana? Gelisah dia. Daripada bau-bauan yang busuk itu. Dan lagi bahawa engkau qasadkan memakai bau-bauan itu akan memeliharakan daripada diumpat oleh orang yang dekat akan dikau. Kita kena pelihara jangan bagi orang umpat kita. Sebab di kita orang tu umpat kita. Berdosa dia kerana kita. Cuba kalau kita tak dekat dengan dia. Tak ada dia umpatnya. Ini baru lepas niang ikan tu. Dah bau ikan tu. Dekat dengan dia. Dia mencari anulah. Mencari umpat orang lah. Sebab busuk baumu itu. Itu yang ketiga. Dan lagi bahawa engkau fasad memakai bau-bauan itu. Supaya menambahi akalmu. Dan cerdikmu. Seperti kata Imam Syafi'i rahimahullah ta'ala. Man talaba rihuhu zada aqluhu. Artinya barang siapa baik baunya, nescaya bertambah akalnya. Ini kata Imam Syafi'i. Imam Syafi'i ini siapa tuan-tuan dan puan? Imam besar kita, ikutan kita, ikutan mazhab kita. Jangan merendah-rendahkan. Setengah hari ini ramai orang merendah-rendahkan Imam Syafi'i. Mereka ingat dia ni ulama biasa aja. Ini ulama mujtahid. Jangan kita merendah-rendahkan dia. Mari dia. Barang siapa baik baunya, nescaya bertambah akalnya. Maka dengan kasat segala niat yang tersebut itu, jadilah memakai bau-bauan itu yang asalnya mubah akan ibadah kepada Allah Ta'ala. Dan terkadang memakai bau-bauan itu jadi haram. Ada pula haram. Maka air wangi itu dia jadi haram. Macam mana? Lagi maksiat. Seperti ia memakai bau-bauan itu akan menzahirkan kemegahannya. Jalan pun ngembang.
bila dah pakai baru buat dah. Sudah apa hukumnya? Haram, ya. Nah, kemegahan dengan banyak ia mempunyai harta. Biar sangka dia orang dia orang kaya. Kalau tidak takkan beli ayu wangi best punya ayu wangi pula tu. Ha, ya, import dari mana? Dari mana? Dari Paris. Ya, pakai tu. Ini ngabur pula orang, ngabur dia tuan jual. Ini beli di Paris ni kata. Ha, orang nak dia nak tunjuk pada tuan jual. Ya. Ha, jadi apa hukumnya tu? Haram. Yang ini Allah saja yang tahu. Kalau ada riak, ujub, takabur dalam diri dia, Allah saja yang tahu. Kita tak boleh tuduh. Ha, tapi hukumnya haram. Ya? Kalau betul, kalau itu. Ha, menzahirkan kemegahannya dengan banyak ia mempunyai harta. Atau mengqasad ia memakai bau-bauan itu kerana akan riak. Seperti mengqasadkan ia memakai akan bau-bauan itu supaya dipuji oleh orang akan dia. Dan supaya dibesarkan orang akan dia. Dan mengkasatkan memakai bau-bauan itu supaya dikasihi oleh perempuan yang helat. Biar perempuan tu mencium bau-bau dia dari jauh, dia dah menggak apa ni. Udah menggak, apa mengak-mengak baunya. Dari jauh lagi, bau dia tertarik dengan aku katanya. Ha, udah haram hukumnya. Ha, yang ini Allah saja yang tahu, kita tak tahu ya. Jangan tuduh-tuduh orang tu pasal. Itu bukan apa, itu riak tu. Kena, jangan. Kita mana tahu lah mati dia ya. Ha, kadang dia kenuri tu, dah dia punya lauk tu berkopah-kopah lauknya. Ha, ya? Ada seorang tu, itu bukan apa, itu riak lah tu. Kata. Ha, saya celah lagi, mana mikir tahu. Mikir nengok hati dia kan? Ha, diam semua itu. Ha. Jadi jangan kita, ha, apa namanya, tuduh-tuduh orang tak pasal. Ha, kerana kita tak tahu apa yang sebenarnya tergantung dalam, apa yang sebenarnya tersangkut dalam hati dia. Yang tahu siapa? Dia sendiri dan Allah Ta'ala. Itu saja yang tahu. Kalau dia riak, dia tahu. Itu pun tak tentu. Kadang-kadang tahu tapi tak sedar. Dia tahu tapi tak sedar. Kerana dia tak ngaji. Dia tahu dia riak tu tapi dia tak sedar. Dia buat tu salah. Ha, itu lagi bahaya. Kalau dia tak sedar tu. Dia rasa tak ada apa-apa. Dia rasa tak ada berdosa. Sebab dia tak mengaji. Ha, dia tak dapat identify. Tak dapat kesan. Riak dalam hatinya tu. Takabur dalam hatinya tu. Ha, ini banyak berlaku kepada ustaz-ustaz yang ngajar kepada saya ni. Ya, menggunakan perkataan-perkataan yang bombastik. Tahu apa bombastik? Perkataan yang hebat-hebat. Dia tengangin orang dengarnya. Handai Ustaz Ibrahim tu katanya. Ya, dia gunakan perkataan apa? Fenomena, manifestasi. Lagi apa? Apa tu bang lagi? Fenomena, manifestasi. Lagi apa? Teknologi. Ha, ya. Ha, paradigma katanya. Oh, tengangin orang dengarnya. Apa benda? Padahal dia nyakap pun dia tak tahu apa maknanya. Ha, ya? Ha, itu dia. Itu dia riaknya tak sedar tu. Kalau dia tak mengaji mana dia sedar. Itu sebab dia guna yang kita mengaji ni. Supaya kita boleh kesan ada dalam hati kita tu riak, ujub, takabur, hasad, dengki dan sebagainya. Ha, itu dia. Mengkasat memakai akan bau-bauan tu supaya dipuji oleh orang akan dia. Dan supaya dibesarkan oleh orang akan dia. Atau mengkasat memakai bau-bauan itu supaya dikasihi oleh perempuan yang helat. Perempuan yang helat itu penting, perempuan ajnabi. Perempuan yang boleh kahwin dengan dia. Atau barang sebagainya. Maka sekalian niat yang tersebut itu jadi maksiat lagi haram. Itu maksiat batin dia. Bukan maksiat zahir, maksiat batin. Lagi hukumnya haram. Apa kata haram? Dibuat berdosa. Ditinggalkan dapat pahala. Yang kejapnya. Siapa riak, berdosa. Kalau dia tinggal dia beriak, dapat pahala. Sengaja meninggalkan riak tu dapat pahala. Bukan kebetulan, sengaja betul-betul. Ha, dapat pahala. Ya. Macam tuan-tuan masuk dalam masjid ni. Dari luar tadi. Kalau sengaja masuk menggunakan kaki kanan, dapat pahala tak? Dapat pahala. Bukan kebetulan. Kalau kebetulan tak dapat pahala. Ha, ini masuk betul-betul sengaja. Nak masuk dalam masjid menggunakan yang kaki yang kanan. Ha, dapat pahala. Kalau kebetulan tak ada. Begitu dia keluarkan, kaki mana? Kaki kiri. Nak disengajakan, nak dalam hati tu. Ha, ya? Aku keluar ni. Betul-betul buat kaki kiri. Tak payah niat dah. Tengok saja aku keluar masjid dengan kaki kiri. Tak payah. Ya? Ha, tapi nak? Nak apa? Nak sedok. Sengaja sedok keluar dengan kaki kiri. Macam makan juga. Dengan tangan kanan. Nak betul kerana kita nak memuliakan kanan daripada yang kiri. Ha, ya? Baru dikira ibadah. Baru dapat pahala. Kalau tak sengaja itu kebetulan aja tak jadi ibadah ya. Ha, ini apa tu? Nak disengajakan. Dia tahu benda tu haram. Ha,
jadi tak disengajakannya, tak melakukannya. Ya. Supaya dikasihi oleh perempuan yang helat atau barang sebagainya, maka sekalian yang tersebut itu jadi maksiat lagi haram. Haram memakai bau-bauan itu, atau terkadang memakai bau-bauan itu sia-sia juga. Bukan haram, seperti memakai bau-bauan kerana bersedap juga. Tak ada sangkut paut dengan agama. Supaya sedap je baunya, dia rasa seronok, sedap baunya. Tak ada kena-mengena dengan ibadah kepada Allah Taala. Tak ada ingatkan Tuhan pun. Dia pakai bau-bauan tu kerana apa? Kerana syok aje. Syok nak kan apa? Nakkan wangi baunya. Itu tak dapat apa-apa lah. Dia mesti ada kaitan dengan ibadah kepada Allah Subhanahu Taala. Supaya kerana bersedap juga dalam dunia atau kerana bersuka-suka juga, maka adalah yang demikian itu dapat hisap ia di dalam akhirat. Esok dia hisap Allah, dia pakai bau-bauan. Ya, tak dapat pahala pun, dicek oleh Allah. Ngapa kamu pakai bau-bauan tu? Saja tu dihisap esok. Yang saja-saja tu dihisap oleh Allah Taala. Tak jadi apa? Tak jadi ibadah. Dalam dunia atau kerana bersuka-suka juga, maka adalah yang demikian itu dapat hisap ia di dalam akhirat dan dikurangkan nikmatnya itu. Nikmat itu pun tak dirasakannya benar-benar di dalam akhirat, sekadar masghulnya di dalam bersedap-sedap dan bersuka-suka. Sekarang mana sibuk dia bersedap-sedap dalam dunia dulu, maka makin lama makin kurang, makin dia rasa bersedap makin kurang pahala, makin tak dikira sebagai ibadah. Ikutlah setakat mana masghulnya. Masyukur itu artinya kesibukan dia dalam dunia ni. Di dalam bersedap-sedap dan bersuka-suka itu. Dan adalah yang demikian itu lebih kerugiannya di dalam akhirat. Rugilah dia besok. Orang lain dapat berbagai-bagai keistimewaan, dia dapat macam biasa aja. Orang lain macam-macam. Pakaiannya hebat, mahligainya hebat, kenderaannya hebat, makanannya hebat. Lebih hebat lagi apa, man? Lebih hebat lagi apa? Bidadari-bidadarinya hebat. Jadi ngedit aja dah dia tengok Yusuf di surga. Tengok Haji Yusuf tu. Haji Yusuf ni tau. Beribu-ribu bidadarinya. Kita tak rajin macam dia macam. Dia ngedit aja lah. Rugi lah tu. Rugi bukan maknanya dia kena azab dah. Tapi dia tak dapat nikmat-nikmat di surga besok. Sedangkan dia pun ahli surga juga. Orang lain pun ahli surga juga. Tapi ahli-ahli surga ni ada tingkatan. Ada pangkat masing-masing. Ada solehin, orang biasa aja. Ada lagi apa? Al-muflihun, orang yang mendapat kemenangan. Ada al-faizun, orang yang mendapat kejayaan. Ada al-abrar, orang yang sentiasa berbakti. Ada ashabul yamin. Apa ashabul yamin? Golongan kanan. Ashabul yamin. Lagi? Ada as-siddiqin, orang yang benar. Ada yang apa lagi? Ada yang al-muqarrabin, orang yang hampir dengan Allah Taala. Itu pangkat-pangkat di syurga. Al-muttaqin, orang-orang yang bertakwa. Itu pangkat-pangkat di syurga. Kalau biasa aja masuk syurga, solehin, orang-orang yang soleh. Ada juga lebih bawah daripada orang soleh, iaitu banduan-banduan yang dulunya masuk neraka. Habis dosanya dalam neraka, diampunkan dia, dia pun masuk dalam syurga. Dapatlah balik nikmat-nikmat syurga, tapi tak ada dapat pangkat. Dapat dia jadi solehin aja lah, nikmat-nikmat syurga tu dapatlah dia. Kata tak ngapel lah ustaz dia. Iya ke? Masuk neraka dulu, lah-lahnya masuk juga syurga. Siapa nak angkat tangan? Saya nak tengok benar mana kopi orang. Angin bukan mati pun, angin gitu je. Ada orang kata tu, tak ngapalah ustaz, masuk neraka dulu, lah-lah ni masuk juga syurga. Ingat dia main neraka ni macam masjid ni kot ya. Ada tanda pula tu, dia jadi banduan ya. Macam masjid ni ke neraka? Ada aircon ni, sejuk aja. Kapet neraka apa ni ke? Sedap duduk atas neraka je. Gitu kan? Bila dia kacak kaki di lantai neraka, apa jadi? Terlompat pasal dia panas. Neraka tu an-nar, api. Api apa rasanya? Panas. Kacak aja terlompat. Kacak kaki kiri terlompat. Kacak balik kaki kanan terlompat. Kacak kaki kiri terlompat. Itu yang terlompat, lompat, terlompat, lompat, terlompat, lompat tu. Yang kita tengok dalam TV, terlompat, lompat, terlompat, lompat, terlompat, lompat tu. Itu berlatih masuk neraka. Itu jangan tak sedar.
Masa ini dia seronok. Gelak ketawa aja. That's the way I like it. Kata. Inilah yang cara yang aku suka. Kata. Esok di dalam neraka esok. Menjerit-jerit tau. Rabbana absarna wa sami'na farji'na na'mal salihan. Sambung. Inna muqinun. Rabbana wahai Tuhan kami. Absarna kami sudah lihat. Teruk benar kena bakar, kena pelupuh, kena pukul dengan kayu, kena pukul dengan kapak. Macam-macam lah. Absarna kami dah lihat. Wa sami'na kami sudah dengar. Orang masuk neraka dengar dia jerit-jeritnya. Jerit-jerit orang lain, jerit-jerit dia pun dia dengar. Ya, aduh, ayah, on deck, tak on deck. Tak tahu tanya tuan jawab. Apa itu on deck? Ini aku tolong nanggung, betul. Wa sami'na farji'na. Apa arti farji'na? Kembalikanlah kami ke dunia. Nak buat apa? Nak amal solehan, nak beramal dengan amal yang soleh. Inna muqinun, sesungguhnya kami sekarang ni sudah yakin berbenar. Ini dia tuan-tuan dan puan-puan ya. Baik, itu dia jadi haram. Bila haram berdosalah. Kalau Allah tak ampunkan, masuk neraka ya. Kalau tak diampunkan oleh Allah kerana dosanya tu. Jadi jangan memakai bau-bauan tu walaupun dia tu boleh jadi ibadah tapi dia boleh jadi maksiat juga ya. Dan kurang nikmatnya. Ya, kalau tidak jadi maksiat pun sepaling kurangnya kurang nikmatnya di syurga nanti. Di hari orang yang dapat berbagai-bagai nikmat di syurga. Bagi dia kurang kerana dia hanya bersedap-sedap saja, bersuka-suka. Dan adalah yang demikian itu terlebih kerugiannya di dalam akhirat. Sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam, "Man tayyaba billahi ta'ala jaa yaumal qiyamah wa rihuhu athyabu minal miski wa man tatayyaba li ghairillahi ta'ala jaa yaumal qiyamati wa rihihi antanu minal jifah." Artinya barang siapa memakai bau-bauan kerana Allah Ta'ala, nescaya datang ia di dalam hari kiamat dan adalah baunya terlebih harum daripada bau kasturi. Kasturi, tuan-tuan perempuan tahu ke apa benda kasturi? Kacang hijau, rebus, gawai dengan tepung, habis itu goreng, gitu kan? Itu kuih kasturi. Bukan lima kasturi pun, bukan kuih kasturi pun, bukan. Kasturi ini sejenis ayur wangi yang paling wangi di syurga. Dipanggil misk, min, sin, ka. Misk. Okey, sila. Okey, kita berhenti sementara. Jangan pergi ke mana-mana. Jangan betulkan TV anda.
Allah summa qawma. Baik, sikit lagi tuan-tuan ya. Artinya barang siapa memakai bau-bauan kerana Allah Ta'ala, nescaya datang ia di dalam hari kiamat, dan adalah baunya itu terlebih harum daripada bau kasturi. Dan barang siapa memakai bau-bauan dari kerana lain daripada Allah Ta'ala, macam tadi ya? Yang lain daripada Allah Ta'ala, kerana nakkan perempuan, kerana nakkan pujian, kerana nakkan apa, nakkan dimuliakan orang dan sebagainya, nak menunjukkan harta dia, lain daripada kerana Allah Ta'ala. Nah, ya. Nescaya datang di dalam hari kiamat, dan adalah baunya itu terlebih busuk daripada bangkai. Ya, lebih busuk dari bangkai. Bangkai yang paling busuk, bangkai apa? Bangkai manusia. Nah, ya. Lagi busuk. Lebih busuk daripada bangkai. Dan kiaskan olehmu dengan memakai bau-bauan itu akan segala yang mubah, akan segala yang harus, ya. Iaitu dapat jadi ia dengan diniatkan kebajikannya itu akan ibadah. Kalau diniat-niat kebajikan, dapat ibadah. Apa niatnya? Nak mengamalkan sunnah Rasul. Nak menyenangkan hati orang yang dekat dia. Ya, tidak hendak menyakitkan hati orang yang berdekatan dengannya. Itu jadi ibadah itu. Itu niat, ya. Nak mengeratkan silaturahim supaya dia berkenan hampir dengan kita, dia berkenan salam dengan kita dan sebagainya. Itu jadi ibadah. Lain dari itu, nak menunjuk-nunjuk, nak jadi riak, nak jadi ujub, nak jadi takabur, supaya bermegah-megah, tak tahu nak memikat hati perempuan, maka semua tak jadi ibadah. Tak jadi ibadah, maka hukumnya haram, lagi berdosa. Karena nanti dia akan datang pada hari kiamat besok macam apa? Macam bangkai baunya. Bangkai ini busuk berbenuk lah, ya. Mana kedainya? Macam bangkai. Kiaskan olehmu dengan memakai bau-bauan itu dengan segala yang mubah itu. Iaitu dapat jadi ia dengan diniatkan kebajikan itu akan ibadat seperti memakan makanan. Macam kita makan juga. Jadi ibadat dengan diniatkan makan makanan itu akan kuat berbuat ibadat. Ya, dia makan supaya mudah dia berbuat ibadat. Mudah bangun malam, mudah dia nak datang apa mengaji atau datang mengajar. Dia makan supaya dia ada tenaga. Bila ada tenaga dia boleh buat ibadat. Dia boleh sembahyang, dia boleh berzikir, dia boleh berdakwah dan sebagainya. Itu sebab dia makan, kerana supaya dia dapat tenaga untuk melakukan ibadah kepada Allah SWT. Dengan diniatkan makan makanan itu akan kuat berbuat ibadat, dan lagi sayugianya hadir hati kepada Allah ketika makan itu. Itu sebab makan pun ada adabnya. Ada tak adab makan? Makan tangan kanan ke tangan kiri? Tangan kanan. Betul, ada tak doa nak makan? Ada. Kemudian bila makan tu ikut adab-adabnya. Kalau ada orang tua dengan orang muda makan sekali, siapa dulu nyuap, siapa dulu ngambil makanan tu? Orang tua ke orang muda? Orang tua. Orang tua lah dulu. Kalau di kalangan orang tua-tua tu ada pula ustaz, siapa dulu? Ustaz lah dulu. Itu untung jadi ustaz tau. Diutamakan kepada ustaz dulu. Kemudian tengah makan tu ada adabnya, duduknya, ada duduk caranya. Cara yang paling baik ialah duduk atas kaki dia. Itu yang paling baik. Itu sebab orang yang selalu Rasulullah tu dia tak ada buncit perutnya, kerana dia duduk apa? Dia duduk apa tu atas kaki dia. Perutnya terlepi aja. Yang saya ni apa buncit? Pasal saya makan silih, saya makan silih, saya makan silih. Allah. Nak terus ke bawah makanan tu. Udah, makan yang bawah. Tak ada nikat ni. Tapi kalau duduk atas kaki dia hari ni dia tak pergi ke bawah. Itu dia fadilatnya. Jadi itu duduknya. Kemudian adab-adab makan tu, konyah dulu, dah hancur baru telan, dah telan baru cekur yang lain, ya. Kemudian cekur barang-barang tu, ya, nyudu kuah tangan kanan ke tangan kiri? Ini dia, nyudu kuah tangan kanan ke tangan kiri. Hati yang berselemuh lah sudu tu kena tangan kanan. Pergi orang kahwin, depan tu ada wakil rakyat pula, macam dia makan tangan kiri, kita makan tangan habis berselemuh dengan kuah. Macam mana? Lantaknya lah berselemuh. Bukannya najis. Kuah najis kan? Saya pernah duduk dekat orang besar.
Adalah, bukanlah banyak galak kali pun. Adalah sekali duduk dekat Uzo. Ha, saya tengok dia dalam kiri je. Saya datang kanan, lantak tu. Dia menelih dengan peduli yang berlantak tu. Eh? Nah, kita guna ke tangan-tangan. Nikmat tangan kanan. Yang luat-luat, yang kita genyi-genyi, yang kita ketik, tangan kiri. Jangan masuk berak dengan kanan. Makan tangan kanan. Sebab itu tuan-tuan mana yang ngidah tu, latih balik. Gunakan kanan balik. Jadi, nyeduk nasi tu tangan kiri selalu tu. Ada yang ngidah, tangan kiri nyeduk nasi. Latih balik. Gunakan tangan kanan. Tangan kiri, kaki kiri gunakan kalau pergi ke tempat-tempat yang busuk-busuk. Masuk tanah kaki mana dulu? Kaki kiri dulu. Itu jadi ibadah tu. Ya, kalau dia masuk tandas tu gunakan kaki kiri dulu, kemudian dia tutup kepalanya, kemudian dia tak ada bercakap-cakap dalam tandas tu, tak ada bawa benda-benda yang apa yang seperti nama Allah, nama Rasul, nama malaikat dan sebagainya. Dia kalau dia mati dalam tandas pun dia kira ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Berkasut apa berlapik kaki tu. Dalam kitab kita cepu. Sunat pakai cerpu kata. Bukan garpu ya, cerpu. Itu dia dalam kitab. Jadi dia ikut adab-adab. Walaupun dia dalam tandas, kalau dia mati itu dia mati dalam keadaan beribadah kepada Allah SWT. Matinya mulia ke hina? Mulia ke hina? Mulia kalau dia dah jadi hamba Allah. Tapi kalau dia dalam masjid pun, duduk dalam masjid tapi ngumpat orang, anu tengah ngumpat mati apa dah? Pun mati apa dah? Mana tahu ya? Jadi mati dalam apa? Mati dalam hina tu, dalam melakukan maksiat. Kerana dia mati ni bukan tentu. Hari ni dah 300 lebih dah. Yang last saya baca tu 310 mati kerana rempuhan yang berlaku di Mina. Tadi kejap ni tak tahu lah. Mungkin bertambah lagi ya. Makin lama makin ramai. Di Mina tu nak melontor tambah hari ni masing-masing bertumpu kepada Jamratul Aqabah tu. Bukan ada wusta, tak ada. Apa ni Jamratul Ula tak pergi lagi. Itu esok pun pergi. Hari ni tumpu kepada Jamratul Aqabah saja. Semua orang situ. Itu sebab kena ikut arahan tabung haji. Tabung haji kita orang rakyat Malaysia ni mesti pergi tengah-tengah malam. Jangan nunjukkan terror, jangan nunjukkan hero. Saya sudah kenal tau. Pergi kali yang kedua kata. Pergi siang nak melontar Jamratul Aqabah tu. Mun dihapit di orang Turki, orang apa ni, orang Afghanistan, orang India, orang Pakistan. Ribet-ribet sampai terangkat tau. Mujo tak jatuh, kalau jatuh padam situlah. Terangkat damage aja. Mujo, itu pelajaran bagi saya lah. Ikut arahan tabung haji. Tuan-tuan yang pergi tahun depan apa ikut arahan tabung haji. Jangan nunjuk pandai. Jangan nunjuk terer ya. Nunjuk terer tu. Kerana di waktu siang ni memang orang pek betul. Itu yang sebenarnya dia memang nak mati hari ni tadi. Itu yang hakikatnya begitulah ya. Hati mati pun untuk kita itu sebab kita nak apa saja perbuatan kita nak jadi ibadah. Mana tentukan tengah kita buat tu tiba-tiba mati. Jadi mati dalam keadaan beribadah kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Kalau yang tadi lah dia mati asyik nembi orang macam tak. Marah dia numbu orang buat dia macam. Mati ketika itu hantar tak tahu saya kenapa itu dia tuan-tuan. Baik. Jadi betulkan niat tu. Itu yang pentingnya nak niat tu. Itu yang kata Rasul tadi innama a'malu binniyat. Sudah kita baca dulu ya. Betulkan niat. Macam kita makan begitu juga. Untuk menjadikan badan kita kuat dan lagi sayugianya hadir hati kepada Allah ketika makan. Makan tu ingatkan Allah. Jangan ingatkan sedap aja. Tambah rayan macam-macam makan ya. Lemang lah, ketupat lah, nasi impit lah. Sup lah macam-macam. Jangan ingatkan sedap aja. Ingatkan rezeki datang daripada Allah Ta'ala. Rezeki dari Allah Ta'ala. Bersyukur dengan rezeki yang Allah bagi. Itu makanan ya. Diniatkan makan makanan itu akan kuat badan. Kuat badan untuk berbuat ibadat. Dan lagi sayugianya hadir hati kepada Allah ketika makan itu. Seolah-olah adalah sekalian makanan itu hidangan daripada Allah Ta'ala. Dan lagi hadir hati adalah sekalian makanan itu nikmat daripada Allah Ta'ala. Ini yang kita nak hadir hati ni. Kita ingat bahawa makanan itu siapa? Nikmat dari Allah Ta'ala.
Ya, Allah bagi khusus untuk kita aja makanan yang itu. Betul ya? Nah, itu nikmat dari Allah Taala. Dan sentiasa ia bersyukur. Nah, kalau ada nikmat apa buat? Syukur. Nah, ya, ada empat perkara yang berlaku pada kita. Ada empat tindakannya. Ya, apabila datang nikmat apa buat? Bersyukur. Apabila datang musibah apa buat? Sabar. Apabila kita boleh taat apa buat? Redha dengan ketentuan Allah Taala. Apabila kita melakukan maksiat apa buat? Taubat. Ini empat perkara yang mesti berlaku pada kita. Sama ada dapat nikmat, sama ada dapat musibah, sama ada boleh taat, sama ada berlaku maksiat dalam diri kita. Ya, bila dapat nikmat syukur. Pahala tu nikmat pun dapat, pahala pun dapat. Ha ya. Bila kita datang musibah, apa buat? Sabar. Sabar tu pahala tak? Sabar tu pahala ke tak? Berpahala lah tu. Innama yuwaffas sabirun ajrahum bighairi hisab. Kata Allah dalam Quran. Eh? Sesungguhnya pahala bagi orang-orang yang sabar itu tidak dapat dikira berapa banyaknya. Sabar tu pahala. Itu sebab Allah datangkan berbagai-bagai ibadah supaya melatih kita jadi sabar. Di antaranya disuruh kita puasa. Orang puasa ni nak sabar eh? Nah, bila sabar, Allah redha dengan kita. Allah bersama dengan orang yang sabar. Innallaha ma'as-sabirin. Sebenarnya Allah bersama dengan orang-orang yang sabar. Sabar tu pula separuh daripada iman, kata Nabi ya. Eh? Nah, sebab itu siapa puasa dia dah dapat 1/4 iman. Dia dapat separuh iman. Nah, ya, dilatih kita puasa. Sebulan namanya. Ha, puasa Ramadan tu sebulan namanya. Begitu juga lepas Ramadan. Ha, bulan Zulhijjah ni sunat dah puasa? Sunat dia dah. Ha, nak puasa tu kena sabar lah. Lagi susah tau. Orang lain makan, kita tak makan. Susah tau nak puasa sunat ni. Ha, tapi begitulah Allah latih kita. Supaya kita dapat apa? Dapat apa namanya sifat sabar tu. Ha, itu dia latih kita. Haji ni pun nak banyak sabar juga. Jangan melanggar peraturan-peraturan orang-orang yang dah ada pengalaman. Bila kita tabung haji, dah bagi peraturan. Jangan melanggarkan. Kalau melanggar, inilah akibatnya. Nah, ya. Itu musibah. Sabar. Kemudian kita boleh taat. Malam ni boleh ngaji. Alhamdulillah, boleh mengaji. Boleh duduk dalam masjid. Boleh iktikaf. Redolah dengan ketentuan Allah Ta'ala. Kerana bukan semua orang dapat ketentuan seperti ini. Bukan semua orang dapat peluang ngaji macam malam ni. Saya pun bukan semua orang dapat baca kitab macam malam ni. Ya? Ha. Ha, jadi, redolah dengan ketentuan Allah Ta'ala. Redha ni lebih tinggi pangkatnya daripada sabar. Ha, eh? Ha, kita nak redha Allah Ta'ala. Ha, jadi, kita redha dengan Allah Ta'ala, Allah pun redha dengan kita. Ya? Ha, jadi, kita kena redha dululah. Baru Allah redha dengan kita. Ha, yang keempat, kadang-kadang tak dapat elaknya. Tak dapat elak, berlaku juga maksiat. Ya? Bila berlaku maksiat, apa buat? Taubat. Kerana Allah lebih kasih kepada orang yang taubat daripada orang yang hilang harta dan dapat balik. Nanti kita buat taubat, so insyaAllah kita akan cerita. Macam mana satu orang menyeberangi padang pasir, hilang untanya, di atas unta itu ada bekalan, ya? Ada ayur, ada barang makan untuk dia makan. Tiba-tiba hilang. Dia tertidur tengok unta tu dah tak ada. Oh, dia pun kelam kabut lah. Risau apa hebat. Dia baru separuh perjalanan. Jauh lagi nak pergi. Dia pun cari. Sampai apa? Sampai terpengsan dia. Pengsan dia mencari unta tu. Tak jumpa-jumpa. Ha, udah pengsan tu bila dia jaga. Dia tengoknya unta tu ada dekat hidungnya tengah mencium dia. Ha, ya? Suka ke tak? Suka ke tak orang tu dah hilang unta, tiba-tiba datang unta tu balik? Suka ke tak? Sukalah, gembira berbenar. Sampai tersasul dia. Apa dia sasulnya? Apa kata? Anta abdika wa ana rabbuka. Artinya apa? Engkau itu adalah hamba aku dan aku ni Tuhan kamu. Patutnya apa cakap dia? Patutnya cakap, anta rabbi wa ana abduka. Patutnya orang betul ya? Tapi dia tersasul. Sehingga kata, kamu tu hamba aku, aku ni Tuhan kamu. Punya seronok. Sampai tersasul dia. Ha, tapi Allah lebih kasih kepada orang yang bertaubat daripada orang tadi dapat untanya balik. Faham ke cerita ni?
Orang kalau tak faham je benar-benar pun. Allah kasih kepada orang yang tawab tu. Sebab Allah sebut dalam Quran baik. Inna allaha yuhibbul tawabin wa yuhibbul mutatahirin. Allah sangat kasih kepada orang yang bertaubat dan kasih kepada orang yang mensucikan diri mereka sendiri. Bila sampai bab taubat mudah pun, bab taubat ni dah habis, dah cerita dah. Ini dah sampai penghujung-hujung ni. Taubat dah cerita. Soal tuan-tuan dan perempuan lupa itu bukan saya salah. Saya dah baca kitab di sini. Setiap bulan macamnya, dua kali sebulan macam. Bab taubat dah selesai. Okey. Itu dia. Jadi bila berlaku maksiat, kita taubat. Kadang-kadang memang tak dapat elak maksiat macam kami duduk di taman. Taman Melayu Jaya tu, tak ada anjing. Bila tak ada anjing, apa buat? Pagi-pagi ramai lah amoy tu jogging. Start aja motor, tak udah tersuluh perai amoy. Nak pergi masjid ni, orang dah azan. Start motor, udah nampak perai amoy. Joget. Bukan seorang tu, banyak tu. Besar-besar tiang tu punya perut. Hati kalau tak tengok, terlanggar. Apa buat? Tengoklah. Sudah berdosa. Sudah. Mata dah berdosa. Pagi-pagi ni sudah berdosa. Begitu juga rumah kami. Itu rumah berjerait. Tahu berjerait? Rumah tak tahu berjerait. Rumah teres. Rumah mehel sebelah ini. Rumah honi sebelah ini. Rumah tu. Kalau bukan rumah kita, rumah orang. Celik aja mata. Deng. Udah telinga itu berdosa. Jadi apa buat? Nak menghilangkan dosa itu apa buat? Taubat kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Jadi, empat perkara ini mesti berlaku pada kita. Yang pertama nikmat, yang kedua musibah, yang ketiga taat, yang keempat maksiat. Jadi ada tindakan. Ada tindak balasnya untuk keempat-empat perkara yang berlaku ini. Untuk mendapat diri kita ni layak sebagai hamba Allah. Itu kerja hamba Allah. Baik, itu makan tadi ya. Nikmat tadi. Ingat makanan itu adalah nikmat daripada Allah Taala, dan sentiasa ia syukur akan segala nikmat Allah kepadanya, dan syukur akan segala nikmat itu ditambahi oleh Allah Taala akan nikmatnya itu seperti firman Allah Taala. Wa tak ada wa ya. Potong wa tu. Mana ada kitab? Tak ada orang kitab ya. Mana ada wa tu potong, tak ada wa. La in syakartum la azidannakum. La in syakartum la azidannakum. Lepas itu baru ada wa. Wa la in kafartum inna azabi lasyadid. Itu tak ada tulis sini pun. Dan jikalau tak ada dan ya. Jikalau engkau syukur, kamu akan nikmatku atas kamu, nescaya aku tambahi akan kamu. Kalau kamu syukurkan nikmat aku, aku akan tambah lagi nikmat. Tuan-tuan dan puan-puan, yang ditambah tu bukan bilangannya. Yang ditambah tu apa? Keberkatannya, bukan bilangan. Kalau bilangan, tak muat badan kita pun. Syukur dengan dua biji mata, Allah tambah jadi empat. Syukur lagi empat jadi berapa? Jadi lapan. Syukur lagi lapan jadi berapa? Jadi 16. Syukur lagi 16 jadi berapa, Mak? 32. Syukur lagi 32 jadi berapa? Jadi berapa, Tok Imam? 64. Hati mana nak muat mata muka kita pun? Sudah 64 biji mata. Bukan bilangannya, keberkatannya. Allah pelihara mata kita tu daripada melakukan sebarang maksiat. Dipeliharanya mata kita tu daripada menengok benda-benda yang haram. Tu kita nak syukur dulu ya. Hari ini kita tak syukur. Itu sebab kadang-kadang apa? Allah tarik balik. Mata terang mata tu Allah tarik balik. Makin lama makin kabur. Itu yang belum umur 60 dah pakai comel mata. Ada nak pakai comel mata yang narik? Bukan maknanya tak syukur tu. Maknanya nikmat tu Allah boleh tarik balik bila-bila masa Allah kehendaki. Jadi sebelum tarik balik itulah kita kena bersyukur dengan nikmat yang Allah bagi kepada kita. Itulah in syakartum la azidannakum. Dan jikalau syukur kamu akan nikmatku atas kamu, nescaya aku tambahi akan kamu. Dan lagi adalah menikah dan jima itu jadi akan ibadah dengan diniatkan akan dia. Sebab ada adab nak jima, ada dah adab nak jima. Jangan langgar macam itu ya. Ada adabnya. Kena belajar lah. Sebab anak-anak muda yang nak kahwin tu belajar dulu.
Belajar pada orang tua-tua, pada ustaz-ustaz, pada tu imam-imam. Ada adab-adabnya nak kahwin dan sebagainya. Adalah bernikah dan jima itu jadi akan ibadat dengan diniatkan akan dia memelihara agama daripada berbuat zina. Itu tujuan yang pertama. Atau diniatkan jima itu kerana menyukakan isterinya. Atau diniatkan menjima akan dia itu supaya dapat anak yang soleh. Lagi membanyakkan akan umat Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Atau berniat ia akan nikah itu mengikut sunnah Nabi sallallahu alaihi wasallam. Karena ada hadisnya, an-nikahu sunnati faman raghiba an sunnati faqad raghiba anni, kata Nabi. Nikah itu sunnah aku. Siapa tak suka dengan sunnah aku, maka dia tak suka dengan aku. Siapa benci dengan sunnah aku, maka dia benci akan aku. Dalam hadis lain dikatakan, man raghiba an sunnati falaysa minni. Siapa benci dengan sunnah aku, dia bukan dari golongan aku. Jadi kita nikah tu kerana nak ikut sunnah, sunnah Nabi. Dan sebagainya. Tuan-tuan boleh bacalah kitab yang bernama Muhimmah. Dalam Muhimmah tu ada 8 sebab mengapa dia bernikah. Ada 8 sebab mengapa dia patut bernikah. Ada 8 niat yang perlu diamalkan oleh orang yang nak menikah. Maka adalah sekalian yang dimikian itu jadi bernikah itu ibadah. Dapat nikah itu ibadah. Ada seorang ni cerita, sudah saya cerita sini ni, malam nak cerita sekali lagi. Sudah saya cerita sini tu masa masjid lama. Inilah. Sudah saya cerita. Ada satu orang. Dia kerjanya berjuang, nak berjuang aja tiap malam dengan sapu pisau nak berjuang, nak nakut orang kafir aja kerja. Risau isterinya, apa hal abang tu ni, kopi tu aja kan. Asyik nak berjuang, nak berperang dengan orang kapur saja. Dia pun jumpa dengan satu ustaz. Ustaz pun panggil dia. Kamu ni nak berjuang. Ya, memang. Suruh Tuhan, suruh kita berjuang dengan Allah. Kata dia ustaz tu, betul tu. Tapi ada lagi perjuangan yang lebih mudah. Katanya. Iaitu kalau kamu menjima isteri kamu pada malam jemaat, kamu seolah-olah membunuh seorang kafir harbi. Iya, kau ustaz ke dia. Oi, kalau begitu ya itulah kau amal kata. Sudah tak jadi dengan sapi soal lagi. Ini cerita dia. Kan? Tahu yang cerita tu Ustaz Abu Kasim. Ustaz Abu Kasim ni dia pengerusi tetap satu kumpulan dah. Apa kumpulan tanya sendiri. Saya dengar dari dia tu. Kamu menjima isteri kamu pada malam Jumaat seolah-olah kamu membunuh seorang kafir harbi. Katanya, ha. Ya. Iya kau ustaz, oh, kalau begitu-itu lah apa yang teruk-teruk dengan sangat sabaran katanya. Jadi itulah diamalkannya. Pada satu malam dia bertandang rumah orang, satu orang rumah bertandang. Bersembang dengan tuan rumah tu, sembang sampai pukul 12 lebih. Udah tengah malam, hidup dia lari nak balik. Isteri dia dah gelisah. Lalu dia kabarnya, abang tak nak munuh kapi harbi ke malam ni katanya. Dengar itu apa buatnya? Oh, mau balik. Itu cerita short story. Percaya-percaya edak-edak lah. Ini bukan dari saya ni, ini model orang lain. Model orang lain saya sampai kepada tuan-tuan. Okey, itu ya. Jadi biar niat itu betul. Supaya dapat anak yang soleh. Tidak anak soleh dah? Tidak anak soleh dah. Jadi kena menikah lah. Kena dapat anak. Ataupun soleha, kena dapat anak. Itu dengan dapat anak tu hanya dengan menikah. Baru dapat anak soleh. Kerana bila kita padam esok, habis segala. Habis. Sumber pahala habis. Iza matal insanu qata'a amaluhu illa min salasatin. Bila mati anak Adam itu, habis putus segala amalannya. Kecuali 3. Illa min sadaqatin jariyatin. Kecuali apabila dia bersedekah dengan sedekah jariyah. Au ilmin yuntafa'ubih. Atau ilmu yang memberi manfaat baginya. Awalidin solehin yad'ulah, atau anak-anak yang soleh yang sentiasa mendoakan baginya. Tuan-tuan cuba pejam-pejam mata. Kalau padam malam ni, agak-agak anak-anak kita ni boleh tak mendoakan kita? Kalau tak boleh, ngapa? Kalau semayang pun tak reti, macam mana dia nak mendoakan kita? Jadi biar kita pelihara. Itu sebab Allah suruh qu anfusakum wa ahlikum nar.
Peliharalah diri kamu dan ahli-ahli kamu daripada daripada api neraka. Sebab itu beranak ni kita kena didik dia ikut cara yang dikehendaki oleh Allah dan Rasul. Sudah umur 7 tahun apa buat? Suruh dia semayang. Sudah umur 10 tahun apa buat? Pukul dia yang meninggalkan semayang. Yang tak menutup aurat tu pukul dia dah umur 10 tahun. Dan dipisahkan antara mereka itu lelaki dan perempuan di dalam tempat tidur mereka. Itu cara mendidik anak tu. Ikut apa nama suruhan atau ikut peraturan yang ditetapkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dan juga dari Allah Subhanahu wa taala. Suruh pelihara mereka tu daripada api neraka. Itu niat nak betul. Supaya dapat anak yang soleh. Bila anak yang soleh, beruntunglah kalau dapat anak yang soleh. Sentiasa mendoakan bagi kedua ibu bapaknya. Rabbighfirli ataupun warhamni, bukan apa ni? Allahummaghfirli dzunubi wali walidayya warhamhuma kama rabbayani shaghira. Ya Allah, ampunkanlah dosa aku dan daripada dosa-dosa aku. Ampunkanlah aku daripada dosa-dosa aku dan juga dosa kedua ibu bapa aku. Dan kasihanilah mereka seperti mereka mengasihi aku semasa kecil dahulu. Jadi anak-anak, tuan-tuan, puan-puan, bila berdoa jangan lupa doa untuk kedua ibu dan bapa. Sama ada masih hidup ataupun sudah tak ada lagi, doakan. Supaya kita menjadi anak-anak yang soleh. Ini yang membantu dia. Lain tak ada dah. Begitu juga ilmu yang memberi manfaat. Sebab itu saya suka ngajar. Raya pun ngajar. Mudah-mudahan dapat ilmu yang memberi manfaat. Tuan-tuan boleh amalkan. Saya ada saham tak? Ada saham tak? Ada. Mudah-mudahan. Tidak patutnya rehat je ni. Raya. Jadi biar dapat anak-anak yang soleh. Mana ke dia ni? Makanan nikmat. Mana dia? Dah hilang. Menjimak itu kerana menyukakan isterinya atau niatkan menjimak akan dia itu supaya dapat anak yang soleh, lagi membanyakkan umat Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Karena Nabi pernah bersabda, aku bangga dengan umatku yang banyak di hari kiamat nanti. Atau berniat akan nikah itu mengikut sunnah Nabi sallallahu alaihi wasallam, maka adalah sekalian yang demikian itu jadi bernikah itu ibadah. Dan demikian lagi jikalau memakai ia akan kain. Ngapa panjang mana tu? Udahlah tu ya. Makai kain akan datang ya. Hari Ahad esok insyaAllah. Kalau tak padam ya. Kalau dia subuh esok pakai kain. Ada niatnya. Apa niatnya? Itu hakikat niat. InsyaAllah akan datang, kita akan baca. Sekian dulu tuan-tuan dan puan-puan ya. Malam ni pun dah 59 minit 26 saat. 26.8 saat.